teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, di video sebelumnya aku ada coba bikin video tentang tips-tips menggambar karakter dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, kali ini aku coba bikin video menggambar karakter dengan berbagai macam pose yang berbeda. Untuk menggambar pose, kalian bisa menggunakan foto-foto manusia asli sebagai referensi kalian. Nah, tips dari aku, kalian harus sering-sering latihan menggambar pose dari foto-foto manusia asli itu. Bisa dari Google atau dari foto kalian sendiri. Oke, itu aja dari aku. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian buat ngedesain karakter kalian sendiri. Dan selamat menikmati videonya.